Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel My Meong. Oke, buat kalian semua, siapa yang di rumahnya punya pohon kelapa? Nah, kalau punya, yuk kita petik buahnya dan langsung kita buat agar-agar kelapa muda. Jangan lupa nonton video ini sampai selesai ya. Nah, ini kebetulan banget kelapa di rumah aku tuh udah muda, jadi tadi langsung dipetik aja sama orang tua aku. Ini aku pakai 2 buah kelapa ya. Yang satu kelapa muda dan yang satu agak sedikit tua. Untuk kelapa yang agak tua ini aku potong dadu-dadu aja. Untuk kelapa yang muda langsung aku gabung sama air kelapaknya. Untuk gulanya aku pakai 7 sendok makan ya. Nanti kalian sesuaikan aja manisnya setelah semua bahan tercampur. Dan yang terakhir ini ada 1 bungkus agar-agar powder. Langsung kita masukin semua bahannya ya. Ini aku pakai api kecil. Jangan lupa diaduk-aduk semua bahannya. Nah, ini agar-agarnya udah mulai mendidih ya. Sebentar lagi kita bisa matiin apinya dan lalu sajikan. Untuk penyajian tempat agar-agarnya ini terserah sama kalian. Kalau kalian gak punya tempat kayak gini, kalian bisa sajikan di gelas. Pertama-tama kita ambil bagian isinya dulu, setelah itu baru airnya, supaya semua isinya sama. Tara, ini dia hasilnya guys. Gimana ya? Biar lebih enak lagi, gak ada salahnya kalau kalian masukin agar-agarnya ke dalam kulkas supaya rasanya lebih mantap lagi. Buat kalian semua, makasih banget udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa ya, bantu terus support channel My Meong dengan cara like, comment, and subscribe channel My Meong.